sebagai muara dari kegiatan pembakti. Jadi di sini setiap level itu bersifat penyisian Bapak Ibu, atau menganut sistem buku, di mana akan ada ujian pada setiap akhir bimtek. Peserta yang memperoleh nilai atas kriteria yaitu 70 yang ditetapkan oleh Pusdikpom berhak untuk lanjut pada level selanjutnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa saksikan, pertama registrasi secara daring, mengunduh materi, ujian daring ketika lulus level 1, mendapatkan sertifikat, lalu mengikuti diklat daring lagi, membuat bahan ajar untuk level 2 ini, ujian daring lagi, ketika lulus maka akan mendapat predikat lulus level 2 Bapak Ibu. Seperti yang sekarang sedang berlangsung, yaitu para peserta yang telah lulus level 2 ini mengikuti level 3 yang diawali dengan proses tatap muka di ibu kota provinsi Bapak Ibu. Lalu diharapkan nanti dari level 3 ini akan terpilih perwakilan untuk maju ke tingkat nasional Bapak Ibu, yaitu perwakilan provinsi Bapak Ibu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya yang dilakukan peserta selama mengikuti pemilihan duta rumah belajar. Sudah langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu yang telah diamanai untuk maju ke level 4 secara otomatis telah menyandang predikat sebagai duta rumah belajar Bapak Ibu, duta rumah belajar nasional untuk provinsi yang diwakilinya Bapak Ibu. Jadi langkah keempat atau level 4 ini merupakan suatu langkah akhir atau sebenarnya disebut sebagai langkah pengukuhan Bapak Ibu. Karena semua Bapak Ibu yang telah berhasil ke level 4 itu sudah merupakan duta rumah belajar nasional. Nah, di sini Bapak Ibu ada tahap-tahapannya, tahapan bimtek yang tadi telah kami singgung, ada level literasi, ada level implementasi, ada level kreasi, dan juga ada level 4 berbagi Bapak Ibu. Jadi di sini pelaksanaan level 1 diawali dengan pendaftaran secara daring yang telah tadi Bapak Ibu saksikan, di mana muaranya juga sama dari tahun ke tahun, yaitu melalui simpatikbelajar.kemdikbud.go.id, di mana pada web ini juga Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikat yang telah diterbitkan oleh Puskom beberapa hari yang lalu. Jadi Bapak Ibu di sini satu akun untuk berbagai macam manfaat. Jadi setelah melakukan pendaftaran, setiap peserta itu akan mengunduh modul dan mempelajari secara mandiri Bapak Ibu. Jadi sistemnya seperti universitas terbuka, di mana ada latihan secara mandiri dan ujian secara online. Jadi di sini peserta yang lulus KKM 70 minimal akan berhak lanjut ke level 2 Bapak Ibu. Jadi level implementasi. Jadi peserta yang berhak yaitu yang telah lulus level 1 Bapak Ibu. Jadi sama, peserta mengunduh materi, mempelajari secara mandiri dan penugasan. Jadi bedanya dengan di level 1, pada level 2 ini Bapak Ibu diharapkan juga mengumpulkan tugas. Ke level 1 tadi kan hanya mengikuti ujian online saja. Kalau level 2 ini Bapak Ibu peserta selain mengikuti ujian online juga diharuskan mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Nah, dan peserta yang berhasil lolos di atas KKM lolos di sini, artinya lulus dan lolos Bapak Ibu. Jadi yang lulus belum tentu lolos Bapak Ibu. Jadi akan diambil 30 peserta terpilih bimtek online level 2 dari masing-masing provinsi Bapak Ibu. Jadi di sini level 3-nya setara dengan 32 JP. Standar kompetensi yang akan dicapai yaitu peserta mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK. Nah, bimtek bukan secara tatap muka di ibu kota provinsi Bapak Ibu. Nah, ini sedang dilaksanakan di beberapa daerah di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Di level 3 ini sedang berjalan. Nantinya dari level 3 ini akan disaring untuk memilih atau menobatkan beberapa peserta yang berhak untuk lanjut ke level 4 Bapak Ibu. Jadi nanti di sini seperti yang kami sampaikan, yang telah lolos level 4, mohon maaf ya, telah lolos level 3 sudah secara otomatis menjadi duta rumah belajar untuk provinsi yang diwakilinya. Jadi di sini
pada level ini diharapkan para duta rumah belajar lebih gencar lagi dalam melaksanakan program sekolah ini, Bapak Ibu. Oke, jadi penghargaan yang didapatkan selain mana yang begitu besar dari Kemdikbud, peserta yang terpilih menjadi rumah belajar ini nantinya akan memperoleh penghargaan berupa piagam nasional sebagai duta rumah belajar nasional, laptop serta hadiah-hadiah menarik lainnya. Salah satunya bisa diberi kesempatan untuk berkunjung ke luar negeri, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu yang mungkin tahun ini belum sempat mengikuti kegiatan ini, tahun depan jangan sampai terlewat nih Bapak Ibu nggih. Kami harapkan bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini kan. Nah, bisa dikatakan duta rumah belajar sebagai pengadaan itu hanya sebagai bonus saja. Jadi keuntungan yang diharapkan meningkat kemampuan TI dalam mengintegrasikan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini terima kasih banyak mungkin untuk pemaparan kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Jadi sebelum masuk ke fitur-fitur rumah belajar, saya serahkan kepada Ibu Erna dulu. Ini bagaimana Ibu Erna? Saya lanjut atau pertanyaan dulu? Iya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk Pak Rahmat. Oh baik, siap. Oke, dari chat. Ini bagaimana menjadi kontributor di rumah belajar? Ini dari Pak Zaki. Bagaimana Pak? Baik, siap-siap Ibu. Jadi terima kasih Pak Zaki, salam kenal dan hormat. Pertanyaannya bagaimana menjadi kontributor di rumah belajar? Jadi mudah saja Pak Zaki. Pak Zaki yang pertama yang harus dilakukan yaitu mendaftar untuk memiliki akun rumah belajar. Yang kedua, langsung Pak Zaki menuju ke karya komunitas Pak Zaki. Di situ nanti Pak Zaki bisa mengupload karya-karya Bapak, nanti bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa multimedia interaktif. Dan juga Bu Erna, di sini ada berita baik. Kegiatan membatik yang merupakan serangkaian dari kegiatan rumah belajar ini diperpanjang Bu Erna. Jadi mungkin Pak Zaki, jadi Pak Zaki dengan yang lain masih ada kesempatan untuk mengirimkan karya-karya yang terbaik. Jadi di kegiatan membatik awalnya kan tanggal 31 Agustus, diperpanjang sampai tanggal 21 September. Jadi sini ada sangat menarik ini Bapak Ibu. Iya, jadi untuk Bapak Ibu guru bisa mengirimkan video pembelajarannya seperti itu atau multimedia interaktif. Karena mungkin itu yang dapat saya kesempatan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Rahmat dari Pak Taufikur Rahman. Saya kemarin lulus di level 1. Begitu level 2, saya nggak fokus dengan kegiatan lain, akhirnya drop out. Apa sertifikat level 1 dikirim ke email saya? Begitu. Oh, enggak, siap. Siap. Halo. Halo Ibu. Siap. Terima kasih Pak Tampun. Rahman jadi untuk sekarang pada akun simpatik masing-masing Ibu. Jadi mohon bisa dicek di akun masingnya nggih. Jadi bisa di secara Pak. Jadi Pak Taufik bisa mencetak di akun simpatik. Masing-masing betul akun simpatik. Iya simpatik. Ini Ibu saya telah kirimkan link Google Drive isi materi untuk pembatik. Jadi Bapak Ibu yang berkenan bisa langsung mengunduh materinya Bapak Ibu. Iya, nanti di share ke grup nanti. Iya. Siap. Ini sudah saya share di chat ini Bu. Saya juga alhamdulillah sudah saya print out sertifikat saya. Luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Selamat Ibu. Lagi terima kasih. Selamat juga Pak Rahmat. Iya. Sebagai guru berprestasi juga. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga masih belajar Ibu, masih banyak kekurangan. Semangat sekali. Iya, benar semangat sekali Pak ini, Pak. Laminating juga walaupun saya Bapak kan. Di laminating di figura Bapak. Terus di panjang lu. Luar biasa.
Apaan tuh? Iya betul. Ya, terus ini ada lagi Pak Rahmat. Iya siap Ibu. Dari Ibu Juanita. Ini katanya harus menguasai literasi TIK dasar. Contoh TIK dasar yang seperti apa saja itu? Demikian pertanyaannya. TIK dasar. Oh baik, baik Ibu, siap. Boleh langsung menjawab Ibu Erna. Oke, monggo. Oke, jadi TIK dasar. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk TIK dasar tidak susah Bapak Ibu ya. Jadi yang hal familiar sebenarnya yang Bapak Ibu telah kuasai sebenarnya, yaitu pemanfaatan internet, mulai dari cara browsing, mulai cara meng-email seperti itu Bapak Ibu. Terus disisipkan juga materi tentang pembuatan video pembelajaran saat itu di level satunya Ibu Erna. Cuma mungkin dengan ini Ibu Erna pembelajaran abad 1. Oh iya. Itu dengan menggunakan apa namanya integrasi TIK dalam pembelajaran itu. Jadi tahun depan Bapak Ibu yang belum berkesempatan ikut atau terlewat bisa mencoba lagi tahun depan. Mencoba lagi. Iya. Insya Allah Februari. Bisa lagi Pak Rahmat nih. Oh bisa Ibu, sangat-sangat bisa Ibu. Siap Ibu. Bisa Ibu. Okay. Membatik ya, jangan lupa Bu Erna kegiatan membatik. Oke, okay, Insya Allah. Iya. Sebentar nanti bisa ketemu di Jakarta, kan nanti ada 30 peserta, 120 yang dipanggil nanti. Iya Bu, nanti 120 itu akan dipanggil untuk presentasikan. Iya Bu, betul. Oh gitu. Iya. Betul Bu. Iya. Itu gimana itu Pak Rahmat itu? Dalam? Saya kok belum tahu itu. Bagaimana itu? Kita daftar lagi gitu? Oh iya Bu, betul. Ada kegiatan membatik ini apa namanya, nanti Ibu buka saja membatik kemdikbud.go.id Ibu. Oh, Ibu daftar gitu, ya. Betul iya. Sampai kapan itu Pak Rahmat? Ini sampai perpanjangan lumayan Bu, sampai 21 September. Yang 21 kemarin itu ya. Oh, betul, betul, betul Bu. Iya. Siap, menggunakan video pembelajaran itu. Oke. Saya dinilai bagus loh kemarin tugas saya. Ya. Iya, memang Ibu luar caranya udah terlihat, pasti karya-karyanya bagus ya Bu. Bisa aja, saya nanti dimarahi Pak Anwar gitu. Ya, Bu, Pak Anwar ini lagi senyum-senyum. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak Rahmat. Dari Ibu, siapa ini? Ibu Nini. Ibu Nini. Untuk bisa lolos ke level 3, kriteria apa yang dinilai selain membuat video pembelajaran dan nilai tes? Apakah nilai dari hasil tes plus video pembelajaran dari seluruh peserta itu diumumkan di web? Tuh, Pak Rahmat. Oke, siap Ibu. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nini. Jadi untuk kriteria lolos ke level 3 itu kemarin akumulasi dari tugas dan nilai ujian online Ibu, dimana nilai tugasnya 60% terdiri dari RPP dan pembuatan video, dan 40% itu adalah ujian online Ibu. Nanti hasil yang telah ada itu kita pilih Bu kemarin, ada 4 teratas untuk setiap di Jatim kebetulan ada 7 kelas, jadi ada 4 apa namanya 4 teratas dan 2 untuk yang spesifikasi khusus. Jadi apa namanya ada 30 totalnya itu. Ya karena Jatim sangat ada Ibu. Iya. Itu saya tambah di pertanyaannya ini, apakah memang tiap jenjang SD, SMP, SMA begitu memang harus flat, harus merata, berapa orang gitu dari ke-30 orang yang diambil? Oh, enggak Ibu. Jadi kita di sini tidak mengenal kasta atau jenjang pendidikan. Jadi semuanya sama Ibu. Jadi bisa meratakan, bahkan ada juga yang dari jenjang TK itu. Yeah. Jadi memang tidak ada pengkhususan SMA berapa, SMP berapa. Nah, jadi kita sama ratakan sih. Karena kan kemampuan TIK itu untuk guru SD belum tentu lebih rendah daripada guru SMA. Iya betul. Untuk KKM yang diambil 30 orang itu, untuk nilai tertinggi itu yang diambil 30 orang itu? Jadi KKM-nya
Tergantung kelasnya, Ibu. Jadi kemarin itu karena tim penilainya kan setiap kelas berbeda. Okay. Jadi kemarin dari hasil apa rapat koordinasi dengan Pustekom itu kalau di apa di grade secara umum kan juga ada rasa ketidakadilan karena mungkin ada perbedaan nilai dari dulu. Jadi diambil keputusan bahwasanya nah, jadi kan opsional untuk siapa penilainya itu. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Pak Umam. Dari Pak Umam. Jika mau mendaftar itu cari info di mana ya, Pak? Kalau untuk mendaftar kegiatan kompetisi ya, Bu ya. Jadi mungkin ini bisa bergabung dengan Facebook saya yang masih banyak kekurangan, Bu Rahmat Effendi, atau bisa juga selalu stay di Simpatik Belajar kemdikbud.id, Bu. Iya, atau bergabung di Telegram Sahabat Rumah Belajar itu. Jadi untuk komunitas Rumah Belajar telah saya sengaja kami buat untuk Telegramnya, memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk saling berbagi. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Halo, sama-sama Cik. Ibu. Halo, mungkin ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Oh, ini kayaknya Pak Anwar. Pak Anwar, betul. Iya, Pak Anwar. Pak Anwar nanya pertama. Ya, di sampingnya Bu Erna katanya ya. Sertifikat pembatik level 2 kapan G kira-kira turun? Terus pembatik selanjutnya kapan G? Wah, enggak sabar juga ini. Iya, ini kayaknya Pak Anwar sudah siap tempur sepertinya ini. Apa ada tingkat kesulitan? Ini maksudnya apa tingkat kesulitan? Monggo Pak Rahmat ini yang berhak menjawab. Siap, siap Ibu, siap. Jadi untuk sertifikat pembatik level 2 halo, tingkat kesulitan untuk kenapa Bapak? Kesulitan apa Pak? Tahun depan. Oh, tahun depan. Oh, ini. Oh, untuk tahun depan. Siap, siap. Siap, siap Bapak. Siap, siap. Jadi, ini mohon izin menjawab Bu Erna. Jadi, untuk sertifikat pembatik level 2 ini memang masih belum dirilis ya Ibu, tapi insya Allah secepatnya karena target Jumat ini selesai untuk semua provinsi. Jadi level 2 nya ini kemungkinan pokoknya tidak sampai melebihi November Ibu, jadi mudah-mudahan Oktober sudah bisa clear semua untuk level 2 dan level 3 nya Ibu. Terus berarti selanjutnya kapan G untuk ajang karena ajang tahunan Ibu? Biarnya sekitar bulan Februari Ibu. Bulan Februari ini selama 2020 sudah. Iya, Februari 2020. Bisa dipersiapkan Bapak Anwar ini untuk amunisinya nih Bapak. Terus kalau tingkat kesulitan kalau apa namanya tingkat kesulitan biasanya setiap tahun berbeda ya Ibu ya. Nah, mungkin melihat perkembangan teknologi IT yang juga seakan-akan berlari biasanya mengikuti perkembangan itu Ibu. Misal kalau di tahun saya itu untuk perkembangan sosialisasi secara online masih belum diutamakan. Sekarang penilaiannya sosialisasi online Ibu. Seperti VCT ini merupakan salah satu wadah dalam penilaian yang tertinggi Ibu untuk sosialisasi online seperti itu. Mungkin tahun depan karena sekarang tahun ini AR itu sudah booming, mungkin saja tahun depan bisa memproduksi media AR seperti itu, augmented reality. Iya, iya. Sekarang lagi booming itu, Ji. Selanjutnya ini dari Ibu Andri Kusuma, tolong di-share link untuk pembatiknya ya, Pak. Terus dari Pak Umam juga link Telegramnya. Boleh share, Ibu. Share. Halo, Pak Rahmat. Ibu, ya, ini saya mencoba ke Telegram. Terus saya cari alamatnya. Siap. Jadi monggo Bapak Ibu bisa saling apa namanya kita berbagi di sini ya Bapak Ibu ya. Karena juga di sini memang pembentukan apa namanya
Telegram ini, yaitu kita bisa saling berbagi, karena apa namanya, namanya manusia pastikan tempatnya salah dan kurang itu. Saya mohon izin share di chat Bu ya. Monggo, monggo. Sampun Bu, sudah saya share. Oke. Okay. Terima bisa kasih. Jadi itu sudah di share Pak Rahmat itu. Nanti Bapak Ibu yang bermaksud bisa scroll ke atas, ada banyak sekali software-software yang bisa digunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Oke. Okay. Nah, ini Pak Umam langsung join grup. Terima kasih Pak Umam. Notifikasinya langsung masuk, nggih. Siap, siap ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin domisilinya di sekitar Malang, saya satu minggu di Malang, Ibu. Jadi saling berbagi untuk membuat media pembelajaran. Di mana itu Pak Rahmat? Di Malang di mana? Di Koperasi Said. Di Tumpang itu. Di SMA S di Ponorogo, Tumpang. Di dekatnya Candi, Candi Jago. Malang Timur ya, Bu Agung. Hari pertama itu membuat media artikulat, Bu. Terus yang hari Minggu itu membuat ini, Bu. Jadi kita memasukkan apa namanya, video-video ke dalam artikel itu, dan juga penilaian KOTS. Okay. Jadi saling berbagi di Malang. Siapa tahu Bapak Ibu waktunya luang bisa ikut bisa join inge, Bu. Joker tuh enggak pernah disambangi, dilewatin aja. Joker tuh, jadi mau Joker kalau monggo Bapak Ibu, kalau apa namanya, misalkan, jadi kami bebas ya Ibu ya, jika ada teman-teman yang ingin menyelenggarakan, kami siap gitu, datang Ibu. Iya, iya, jadi sama seperti di Blitar, di Probolinggo, di Jember juga Bu. Iya, asal Sabtu Minggu ya Bu ya, karena minggu, selain iya, itu bentur sama ini Bu, apa, checkbox, kewajiban checkbox itu yang agak susah. Betul, fingerprint itu. Betul, kita takutnya sama Pak Bos fingerprint itu. Betul ya. Iya betul Ibu. Oke, ini ada lagi dari Pak Budiono. Iya, siap. Maaf, saya pendatang baru dan baru gabung. Apa sih itu? Dan dimulai setiap hari apa? Iya. Siap, siap Pak Budi. Salam kenal, salam hormat. Jadi, mohon Ibu yang menjawab. Monggo. Jadi, betul. Pembati itu memang masih baru berjalan sekitar 3 tahun ketiga ini Bapak. Jadi tahun ketiga ini tahun 2017, 18 ini tahun 2019. Ini event tahunan Bapak. Jadi diadakan mulai dalam Februari sampai November nanti. Jadi di sini memang tujuan utamanya yaitu bagaimana Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ini bisa mengembangkan kemampuan TIK dalam integrasi di pembelajarannya Bapak Budiono. Dan ini Bapak Bapak Budiono bisa gabung, mungkin join di Telegram kami di komunitas Sahabat Rumah Belajar Bapak. Jadi di sini nanti Bapak bisa men-scroll ke atas, karena bedanya Telegram itu meskipun baru masuk Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi. Jadi bisa tinggal manjat saja Bapak Ibu ya ke atas, atau melihat di deskripsinya bisa langsung ke file link sudah kami berikan beberapa software-software media pembelajaran Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bu Erna. Yeah. Oke, terima kasih. Sudah cukup jelas, Pak Budi. Baik, rupanya sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mau dilanjut ke Pak Anwar. Pak Anwar, maaf, Pak Rahmat, untuk fitur belajarnya. Oke, siap. Bisa langsung saya itu dulu. Oke, siap. Oke, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mohon izin untuk sesi yang kedua, mohon izin saya akan sini sharing terkait fitur-fitur rumah belajar dan bagaimana memanfaatkannya secara lebih detail lagi dalam pembelajaran. Jadi di sini saya mulai dulu dari fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini ada yang pertama rumah belajar, alamatnya itu yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Sebentar saya full screen Bapak Ibu.
Ini yang pertama, rumah belajar Kemendikbud. Jadi alamatnya Bapak Ibu bisa langsung menuju ke belajar.kemendikbud.go.id pada pojok kiri atas Bapak Ibu. Di sini ada beberapa fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utamanya sumber belajar Bapak Ibu, di mana sumber belajar ini ada berbagai Halo Pak Rahmat. Halo. Pak Rahmat. Terputus. Macam ya, ada berbagai macam. Terputus ibu. Iya, halo terputus. Iya. Belum ada. Belum. Gambarnya belum muncul, belum. Yeah. Oh, gambarnya belum muncul. Iya, okay. Saya matikan lagi. Okay. Oh, tadi gara-gara di akhir saya kira ada apa gitu. Iya, iya. Saya pikir mau dikasih berkat malam Jumat. Terus saya tutup ini tadi. Iya. Ini luar biasa Bapak Ibu, malam Jumatnya melalui webex ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini jadi turunnya ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi setelah ini mungkin bisa lanjut malam Jumat yang lain, mungkin bisa mengaji, bisa yasinan mungkin. Oke. Okay. Okay, di sini Bapak Ibu lanjut tadi sampai di slide ini buku elektronik. Sampun jelas ya Bu Erna? Sampun, terlihat? Sudah. Oke, okay, siap. Terus di sini ada buku sekolah elektronik, jadi memang rumah belajar ini terintegrasi atau terlink dengan BSI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung aja ke rumah belajar, tinggal mengklik fitur buku sekolah elektronik. Setelah itu ada bang soal Bapak Ibu, jadi bang soal ini Bapak Ibu ketika ingin mengadakan soal dengan online bisa langsung menuju fitur ini. Jadi fitur ini nanti ada plus juga nilainya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi susah-susah untuk mengoreksi, dan yang pastinya paper list Bapak Ibu sejalan dengan roh pembelajaran abad 21. Terus di sini ada laboratorium maya Bapak Ibu. Jadi di sini laboratorium maya ini adalah salah satu alternatif bagaimana kita bisa melaksanakan laboratorium kegiatan lab kita ini. Mohon maaf jika ada kekurangan sarana, bisa menggunakan laboratorium virtual ini. Selanjutnya ada peta budaya. Jadi peta budaya ini cocok sekali bagi Bapak Ibu mengampu dan sosial. Jadi di sini ada peta budaya atau kearifan lokal dari seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi bentuknya ada gambar, video animasi, dan permainan. Ada wahana jelajah asa. Di sini Bapak Ibu bisa menjadikan sebagai ice breaking, di mana Bapak Ibu bisa mengajak siswa-siswanya untuk menyaksikan keadaan angkasa melalui fitur ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada bisa melihat bulan, planet-planet yang lain seperti itu. Ada pengembangan yang dekat bisa pemerintah adalah mengembangkan ibaratnya kemampuan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi pengembangan diklat-diklat Bapak Ibu. Lanjut di sini ada kelas maya Bapak Ibu. Jadi bukannya kelas Luna Maya. Jadi ini kelas virtual. Jadi LMS. Jadi LMS ini kan banyak Bapak Ibu ya yang beredar. Ada Moodle, ada Edmodo, ada Quipper, ada Google Classroom lah di sini. Kemendikbud melalui Pustekom juga punya kelas andalan loh Bapak Ibu, namanya kelas maya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kelas maya sini Bapak Ibu bisa melaksanakan diskusi, ujian online. Jadi ada di kelas maya. Di sini ada karya komunitas Bapak Ibu. Jadi materi pembelajarannya dari guru-guru seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, ada karya bahasa dan sastra. Nah Bapak Ibu, sudahkah gue Bapak Ibu terpesan aplikasi rumah belajar? Nah, kami harapkan Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi ini di Android tempat masing-masing. Tidak berat Bapak Ibu, hanya 1,7 MB, tidak sampai 2 MB. Tapi dengan kecilnya ukuran ini, manfaatnya begitu luar biasa Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat, di sini ada sumber belajar.
Nah, pada kesempatan yang selanjutnya ini akan kami paparkan bagaimana memanfaatkan secara real di kelas Bapak Ibu masing-masing. Sini Bapak Ibu, misalkan di sini ya Bapak Ibu, klik ke sumber belajar. Di sini sumber belajarnya itu bisa digunakan secara offline loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir pulsanya tersedot secara terus-menerus untuk melihat sumber belajar, atau Bapak Ibu mungkin khawatir, mohon maaf di sekolahnya itu sinyalnya kurang. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload terlebih dahulu, lalu membawanya dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Nah, bagaimana caranya? Ketika Bapak Ibu mengklik salah satu sumber belajar yang sesuai, Bapak Ibu akan menyaksikan di pojok kanan atas itu ada tombol atau icon untuk mendownload. Nah, di sini Bapak Ibu klik. Nah, diklik saja. Nanti hasilnya itu akan berupa zip Bapak Ibu. Nah, zipnya itu Bapak Ibu ekstrak, dan nanti mana yang dipakai? Bapak Ibu memakai yang ukurannya paling besar. Nah, jadi misalkan di sini Bapak Ibu sudah mengunduh dan mengekstrak. Lah, hasilnya akan 16 KB di antara yang lain. Lalu, bukan hanya itu saja, file ini Bapak Ibu bisa sharing ke grup WhatsApp. Nah, tentunya Bapak Ibu pasti telah terhubung pada siswa-siswanya melalui grup WhatsApp, bukan? Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan pembelajaran abad 21, yaitu untuk pembelajaran yang mengedepankan era digital Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa men-share file ini ke grup WhatsApp, diarahkan untuk mempelajari di rumah, dan dengan harapan ketika di kelas siswa-siswa telah memiliki berbagai macam pertanyaan. Ini ada BSN tadi Bapak Ibu ya, bisa langsung mengklik. Nah, selanjutnya ada kelas maya. Ini yang tadi kami paparkan bahwasannya kelas maya ini Bapak Ibu bisa mengadakan bahan ajar, forum diskusi, tugas dan ujian. Jadi di sini Bapak Ibu Pustekom punya program andalan loh yang namanya kelas maya juga. Selain itu, Bapak Ibu yang berada pada jenjang vocational school atau sekolah kejuruan, di sini kelas maya sangat cocok sekali untuk pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengontrol siswa-siswanya yang sedang melaksanakan praktrin atau PSG. Nah, ini ada sahabat kelas maya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan di sini, mohon maaf bukannya kami kecap itu nomor 1, enggak ada yang nomor 2. Ini kami sudah membuktikan bahwasanya kelas maya ini sangat ringan jika dipakai dalam bentuk Android. Nah, ini Bapak Ibu buktinya, nggih. Jadi para siswa itu mengerjakan soal online menggunakan Android. Ini berbeda sekali dengan rekannya. Jadi rekan sekelasnya yang inisial E atau inisial M atau inisial K, itu kami sudah mencoba sangat berat Bapak Ibu, dan tutorial bahasanya itu bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu, jadi bahasa Inggris. Nah, di sini kelas maya ini full bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, di sini ada augmented reality Bapak Ibu, dan di sini di rumah belajar juga sudah disediakan loh Bapak Ibu. Jadi augmented reality-nya ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal mendownload saja kertas makernya. Bapak Ibu bisa langsung mempraktikkan seperti ini. Nah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kertasnya bagaimana Pak? Dari mana? Kertasnya sudah include pada aplikasi di rumah belajar Bapak Ibu. Ini contohnya pada Provinsi Bali. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih saja. Nah, ini saya cepatkan. Nah, jadi di sini sudah ada keterangannya Bapak Ibu ya, Provinsi Bali seperti apa. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu mengarahkan HP yang sudah terinstal AR, itu nanti pada HP akan muncul gambar 3 dimensi Bapak Ibu. Nah, ini sangat menarik untuk pembelajaran di kelas. Jadi memberikan nuansa dan suasana yang baru pastinya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan HP-nya, bisa memperbesar, memperkecil, bisa memutar, lah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada teknologi AR pada rumah belajar Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, selain itu ada globe juga Bapak Ibu. Nah, ini dipastikan ini pabrik globe ini bisa-bisa ini terancam gulung tikar Bapak Ibu, karena
sudah mengarah pada AR nih Bapak Ibu ya. Bercanda Bapak Ibu. Jadi di sini AR-nya Rabi bisa saksi langsung muncul tiba-tiba bebe. Jadi cocok pada mata pelajaran sosial. Untuk SD juga sangat sesuai. Jadi di sini anak-anak ini meskipun di beberapa sekolah itu tidak menganjurkan HP, Bapak Ibu bisa mencontohkan menggunakan HP Bapak Ibu sekalian, bisa diputar searah jarum jam berlawanan arah, dan bukan hanya itu saja, ketika diklik maka akan muncul keterangannya. Misalkan situ ada benua Amerika, ketika Bapak Ibu klik benua Amerika maka muncul keterangannya benua Amerika ini luasnya sekian, terdapat segi apa di situ. Nah, ini sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Nah, ini augmented reality-nya di sini. Nah, seperti itu nggih. Terus kita lanjut. Di sini ada leap motion juga Bapak Ibu. Nah, jadi leap motion ini teknologi yang akan dan sedang dirilis oleh Pustekom. Jadi cocok sekali Bapak Ibu untuk pelajaran yang bernuansa sains. Jadi pengenalan anggota-anggota tubuh di sini, organ tubuh dalam itu cocok sekali menggunakan ini Bapak Ibu ya. Jadi seakan itu tampilannya berada di pada layar komputer yang terhubungkan ya. Nah, di sini ada selanjutnya tampilan baru dari rumah belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rumah belajar juga selalu dan nantiasa akan lakukan perubahan-perubahan positif. Salah satunya ini tampilannya lebih friendly Bapak Ibu ya. Ada eye catching, lebih eye catching di sini. Di sini ada fitur-fiturnya yang tadi kami sampaikan, tampilan lamanya, ini tampilan barunya Bapak Ibu. Ada terus selain itu rumah belajar juga menggandeng hampir seluruh PMPTK Bapak Ibu. Ada PMPTK IPA, PMPTK TK dan LB. Oke, pertanian bisa informasi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini yang kedua yaitu penerapan QR Code Bapak Ibu. Jadi rumah belajar juga tidak kalah loh Bapak Ibu dalam pembelajaran abad 21, malah mendukung. Di sini Bapak Ibu bisa membuat QR Code di mana nanti siswanya itu tinggal men-scan saja langsung tertuju pada fitur bank soal SD ini misalkan Bapak Ibu ya. Terus pasti Bapak Ibu sudah bisa ya untuk membuat barcode. Nah, di sini untuk latihan IPA, SMP bahkan SMK pun ada. Nah, untuk pemanfaatan dengan barcode. Terus di sini ada karya komunitas. Nah, ini Bapak Ibu, manfaat lagi rumah belajar diintegrasikan dengan yang namanya flipped classroom baik itu model pembelajaran terbalik ini. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti sudah familiar dengan flipped classroom ini Bapak Ibu ya. Jadi di mana ini model pembelajaran terbalik Bapak Ibu, biasanya kalau kita sebagai guru mengadakan pembelajaran di kelas, di sini flipped classroom itu terbalik Bapak Ibu. Kita berikan dulu materi terutama video pembelajaran Bapak Ibu ya. Diharapkan di rumah siswa memperhatikan video lalu diberikan atau disisipi soal-soal di mana nanti ketika di kelas siswa telah siap dengan bahan-bahan yang kita berikan sebelumnya. Dan di sini Bapak Ibu, di luar negeri ini sudah menjadi viral Bapak Ibu ya, menjadi viral di sini. Jadi di sini Bapak Ibu guru di luar negeri itu telah diwajibkan membuat 3 video pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, saya mempunyai informasi yang ini sifatnya rahasia, tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu semua nggih. Bukan rahasia lagi dong. Di sini Kemendikbud ini untuk kedepannya beberapa waktu dekat ini akan mewajibkan Bapak Ibu sekalian memiliki konten Bapak Ibu. Konten-konten pembelajaran terutama video. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget ya kalau misalkan ada aturan Bapak Ibu diwajibkan memproduksi video pembelajaran Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Itu kan Bapak Ibu, karena konten-konten yang ada di dunia maya ini sudah sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Di antara 1 juta konten itu hanya ada 250 ribu yang positif Bapak Ibu. Sisanya bagaimana? Ya pasti negatif Bapak Ibu. Negatifnya apa? Ada radikalisme, ada pornografi, ada hoax, ada apa namanya lagi kekerasan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat memprihatinkan. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru ini dengan hadirnya konten-konten ini bisa menyamarkan, bahkan bisa mengalihkan perhatian
bidang siswa-siswi kita dan konten-konten yang positif itu. Nah, bagaimana sintaksnya? Di sini Bapak bisa memperhatikan. Siswa pertama itu melihat sendiri videonya yang Bapak Ibu buat. Yang kedua, siswa datang ke kelas, melakukan kegiatan, menerapkan kemampuan siswa di kelas, dan yang terutama tidak lupa Bapak Ibu diharapkan bisa mengadakan evaluasi sebagai bagian dari proses sampai di kelas. Nah, Bapak Ibu yang ingin melihat bagaimana DP Flip Classroom bisa men-scan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa men-scan, di sini ada. Nanti saya akan beri tampilan videonya untuk PowerPoint ini Bapak Ibu ya. Akan saya ambil link alamat YouTube-nya. Oke Bapak Ibu, jadi hasilnya ini sangat luar biasa kalau di luar negeri Bapak Ibu ya, dan diharapkan Indonesia juga sudah tidak asing lagi untuk Flipboard Classroom ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Erna. Monggo Bu Erna. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Wow, keren banget nggih. Terima kasih Bu. Fitur yang sudah nggih. Monggo yang mau tanya, ini ada yang tanya dari Bu Emi. Bu Emi ini instruktur kita juga. Wah, apakah luar biasa. Salam nama hormat, aplikasi Bu Emi. Untuk AR ini, apakah sama dengan aplikasi Assembler? Nggak usah Ibu, aplikasi M AR apakah ini sama dengan aplikasi Assembler? Assembler lah ini Ibu. Saya juga mohon maaf mungkin belum familiar dengan Assembler itu Ibu ya. Jadi daripada nanti saya jawabnya salah atau kurang apa namanya kurang benar, jadi mungkin mohon maaf untuk SMP saya belum familiar Ibu ya, jadi mohon maaf untuk soal ini belum bisa menjawabnya dulu. Oke. Okay. Okay, iya, mohon maaf Ibu sekali okay lagi daripada saya memberikan jawaban salah. Jadi mohon maaf. Oke okay, Bu Emi mohon maaf ya. Yeah. Iya. Ini Pak Rahmat tadi yang menjelaskan AR atau augmented reality. Iya betul. Jadi maaf, mungkin kan ini saya akan belajar lagi Bu untuk assembler ini Bu. Karena saya juga banyak kekurangan ini Bu. Jadi mohon maaf. Oke, ada lagi ini dari Pak Stio. Dari Pak Stio Basuki, koordinator kita ini. Wah, luar biasa. Saya berada bersama orang-orang hebat ini ternyata. Pada rumah belajar ada tutorial pembuatan media teknologi AR. Inggih. Tutorialnya? Oh, tutorialnya. Inggih. Yes, siap. Untuk tutorialnya tidak ada, Ibu. Cuma sudah jadi, Ibu. Jadi sudah jadi bahan jadinya, sudah ada kertas, markernya sudah ada. Tinggal di print saja, Ibu. Kalau mungkin ingin tutorialnya, mungkin bisa gerek, no? Pelatihan-pelatihan, wonten. Oke, terima kasih. Silakan yang mau tanya lagi. Halo, Pak Rahmat. Kenapa ini kok macet? Halo. Halo, Pak Rahmat. Kenapa macet? Halo. Pak Rahmat. Halo. Halo, mana ini Pak Rahmat? Macet. Pak ya, Rahmat. Sambil. Iya, Pak Rahmat. Mengulas sedikit barangkali. Iya. Pada data yang barusan tadi diomongkan oleh Pak Rahmat, sekedar hukum gitu. Iya, iya. Ini Pak Rahmat sudah muncul lagi. Inggi, halo, sampun, mohon maaf. Tadi ya, sepertinya terputus Ibu. Inggi Ibu, mohon maaf Ibu. Iya, seperti sinyalnya Bu. Iya, ini Pak Anwar juga instruktur kita. Monggo Pak Anwar langsung tanya. Siap. Di setting aja sudah ada Bu. Apa? Oh gitu. Ini Pak Anwar tanya, cara memasukkan sekolah menjadi sekolah penyelenggara bagaimana? Kemudian yang kedua, cara mendapatkan aplikasi AR itu bagaimana? Yang ketiga, bisakah mengedit konten di rumah belajar, misalnya bang soal? Itu yang ditanyakan Pak Anwar. Luar biasa ini Bu ya.
ini luar biasa ini Pak Anwar ini. Terima kasih banyak Pak Anwar, antusiasnya ini luar biasa sekali. Baik, Pak Anwar, terima kasih untuk pertanyaan itu. Jadi yang pertama dapat saya jawab Pak Anwar. Halo. Ye. Iya, maaf agak mungkin sinyalnya Ibu ya. Sudah jelas Ibu nggih? Sambung nggih. Sudah. Jadi untuk aplikasinya AR itu ada sendiri Bapak. Jadi di sini memang sangat berat Bapak ya. Terutama dalam build up-nya itu minimal kita butuh laptop yang RAM-nya 8 GB Bapak. Jadi kalau enggak 8 GB kasihan laptopnya Pak. Nanti bisa sakit nanti. Halo. Di situ. Halo, iya halo. Halo. Iya, Pak Rahmat. Iya, halo. Iya, sudah. Halo. Sampun. Belum lagi. Halo. Ya, sampun. Iya, ya, ini monggo. Timbul tenggelam. Maaf ya. Ya, timbul tenggelam ini. Iya. Jadi kembali lagi Ibu untuk AR di sini ada Bu ya, aplikasinya ada. Ada juga ada. Cuma itu tadi Bapak Ibu untuk perangkat yang dibutuhkan itu laptopnya minimal 8 GB Ibu. 8 GB. Jadi untuk build up-nya Ibu. Jadi untuk membuat satu kesatuan animasi itu cuma dibutuhkan perangkat yang benar-benar harus support ya Ibu ya. Jadi Unity terutama. Iya betul Bu, 8 GB. Jadi kalau pakai PC malah lebih bagus Bu, untuk PC. Karena sesuatunya tuh yang build up-nya. Jadi kalau ibaratnya video itu rendernya Bu. Jadi untuk rendernya itu harus benar-benar apa ya Bu ya. Karena kalau kuat, enggak, iya, laptop saya itu pernah sakit Bu. Enggak kuat. Aplikasinya terlalu besar. Jadi, tapi kalau untuk tadi yang ambil di sumber belajar tadi itu aja kan enggak membutuhkan yang besar kan Pak? Iya, itu langsung sudah Ibu. Sudah langsung jadi Ibu. Oh, jadi langsung tinggal diinstal di HP cuma gitu Bu. Minimal 112 MB Bu. Iya. Jadi kalau memorinya masih ada insyaallah bisa kok Bu. Iya. Masih bisa. Terus ini sudah saya ini Bu, sudah saya untuk materinya sudah saya sharingkan di chat juga, ada YouTube-nya Bu. Jadi sudah saya jadikan bentuk video, sudah saya sharingkan alamatnya. Jadi mohon nanti bisa di-like ya Bu ya, jangan lupa. Pas subscribe. Oh ya. Siap Ibu, terima kasih. Iya Bu. Seperti YouTuber-YouTuber yang lain. Jangan lupa like dan subscribe. Iya betul. Terus bisa kak mengedit konten di rumah belajar, misalnya bang soal. Siap. Mohon izin menjawab untuk Halo. Ya, terputus lagi. Terputus lagi, mohon maaf Bu. Monggo. Iya, siap Ibu. Jadi untuk mengedit sangat bisa Ibu, sangat bisa untuk mengeditnya. Jadi untuk bang soal bisa. Jadi karena gini Bu, bang soal itu kan kalau kita lihat kok ada soal 1 + 1 = 2 atau mungkin pengurangan loh kok seperti ini isinya. Jadi begini Ibu, sangat bisa kami klarifikasi bahwasanya memang rumah belajar ini kan memang terbuka ya Bu ya. Jadi kami harapkan memang rumah belajar ini bukan menggantikan guru, tapi memberdayakan guru. Jadi mungkin pada saat itu Bapak Ibu ingin mencoba mungkin ya Bu ya. Jadi mulai pada soal-soal yang sederhana. Jadi terlihatnya loh, kok rumah belajar kontennya seperti ini ya itu Bu. Jadi mungkin bisa kami berikan sedikit kasih seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Rahman. Oke, sama-sama. Kemudian ini lagi dari Budina Widyastuti. Inge. Bisa memasukkan konten pembelajaran kita di rumah belajar. Bagaimana caranya? Apakah ada syaratnya? Oh, baik. Jadi ini Budina Widyastuti yang dari situ Bondo-Bondo ya, bukan ya? Instruktur nggih. Dia studi. Iya. Enggak tahu ini dari mana ini. Iya, sepertinya juga ini instruktur VCD sepertinya ini. Iya ini. Okay. Ini juga satu angkatan dengan saya di BES juga sepertinya. Oke. Nggih. Siap. Nggih, jadi untuk ini tidak ada Bu, tidak ada persyaratan khusus. Jadi bisa langsung ke area komunitas saja Ibu. Nah, jadi kalau di mana? Di Kice, jadi di quality controlnya, jadi ibaratnya itu tidak ada persyaratan khusus Ibu lah. Jadi Bapak Ibu jika ingin mencoba-coba keberuntungan, nah, bisa ikut membatik Bapak Ibu. Jadi mumpung ini masih ada waktu dan diperpanjang, bisa mengupload di membatik, siapa tahu dapat rezeki. Nggih. Oke, okay. Tapi Pak Rahmat, untuk biasanya untuk memasukkan konten pembelajaran ke rumah belajar, apa enggak harus punya akun di situ? Oh iya Ibu, akun betul. Akun pembelajar kan? Jadi, betul, akun rumah belajar, ya itu tadi sempat terlupa, betul Ibu. Jadi akun terlebih dahulu, baru langsung masuk ke karya komunitas itu. Karena memang beberapa fitur itu menginginkan adanya ini Bu, apa namanya, login. Jadi ada beberapa yang mencaratkan punya akun. Jadi agar lebih maksimal seperti itu. Oke. Okay, okay. Yeah. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Alfiah Mu'arofa. Ini apakah di rumah belajar juga ada contoh-contoh layanan untuk bimbingan konseling atau contoh ice breaking untuk layanan PK? Oh iya, siap Ibu. Halo Ibu, ya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi apakah ada layanan BK? Jadi mohon maaf Ibu, jadi untuk layanan BK ini juga masih butuh bantuan dari Bapak Ibu guru sekalian ya Bapak Ibu ya, terutama di bimbingan konseling. Jadi memang kontennya kami memang kekurangan di salah satunya di BK ini Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya konten mungkin bisa kami apa nama Bu ya, suni apa nggih, bantuannya untuk mengisi konten ini. Jadi insya Allah kita saling berbagi bersama. Jadi gitu Ibu yang bisa kami respon mengenai ice breaking atau bimbingan konseling ini Ibu. Yeah. Atau Bu Al mungkin bisa mengisi ya Pak Rahmat. Betul, alhamdulillah Bu, betul. Iya kan? Betul. Siap. Kalau belum ada, mungkin Bapak Ibu hebat lain bisa. Betul. Karena memang rumah belajar ini sengaja dibuat ini dari guru, oleh guru dan untuk guru Pak Ibu. Okay. Jadi bisa saling mengisi. Terus saya tanya ini Pak Rahmat. Yeah. Untuk pembelajaran yang pernah saya share juga ke Pak Rahmat itu, saya langsung pakai internet gitu ya. Inge. Tadi penjelasannya Pak Rahmat ada yang download begitu. Iya. Sebelumnya saya cari-cari mana ya download kok nggak ada. Sehingga selama ini saya online. Inge. Oh iya. Online ya Ibu ya. Baik. Belajar itu. Ya, nanti ini untung Ibu mengingatkan. Nanti akan saya kirim ke Ibu langsung link portable-nya rumah belajar ya. Iya. Jadi sekitar 7 giga itu nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu semua di grup PCT 104.5 ini, nanti semuanya offline Bapak Ibu. Jadi nanti bisa saya kasih link-nya, tinggal di-download dan jangan khawatir untuk aksesnya, semuanya offline Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, siap. Itu mikir-mikir gitu. Aduh, nggak bisa di-download. Seandainya bisa, lebih enak, lebih nyaman. Iya, betul. Bisa. Soalnya kan ingin online itu saya riwa-riwi ngajak ke MM, ke multimedia, kan gitu. Betul. Bisa. Oke, terus siap. Ini ada pertanyaan lagi. Dari Pak Budiono lagi. Dari siap. Pak Budiono, apakah semua HP bisa menjalankan aplikasi AR? Nah, siap. Gitu.
Jadi ini lagi Ibu, kembali ke spek HP ya Ibu ya. Jadi terutama Android Ibu. Yeah. Jadi terutama Android, terus di sini RAM-nya kalau bisa ini minimal 2 GB Ibu. Jadi untuk apa namanya tidak memberatkan juga apa kerja HP itu sendiri Ibu. Jadi minimal 2 sudah bisa. Yang pasti HP Android ya, nanti pakai HP yang masih yang lama itu nanti enggak bisa. Bisa lemot. Bisa enggak jalan. Iya. Oke. Terus ini ada lagi dari Ibu Nani. Ibu Nani ingin tanyakan di bagian mana Pak AR-nya? Saya sudah download di Play Store, belum ketemu. Oke. Oh iya Ibu, siap. Terima kasih Ibu Nani. Mohon izin menjawab Bu Erna. Jadi memang AR-nya letaknya bukan di Play Store Ibu, di rumah belajarnya Ibu. Jadi di portalnya ketika Ibu sudah berkunjung di alamat belajar.com.go.id, di situ ada di bagian bawahnya ada AR kok Ibu. Di situ nanti ada di apa namanya? Di karya komunitas sudah ada AR-nya Ibu. Jadi bukan di Play Store ya Ibu ya, di dalam portal rumah belajar itu sendiri. Nggih. Nggih. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, sama-sama. Bu Nani, ya. Jadi tidak di Play Store Bu Nani, ya? Iya, betul. Di rumah belajarnya, Bu. Di rumah belajar, ya. Oke, di bagian bawah, Ibu. Di bagian bawah nanti ada bermacam-macam. Oke. Ini dari Pak Stio Basuki. Apakah ada filter apabila kita ingin unggah media rumah belajar? Apakah ada filternya, Pak Rahmat? Di sini untuk filternya ada Ibu, ada. Jadi ada tim khusus sendiri, ada tim QC-nya, quality control-nya ada Ibu. Jadi sebelum itu dilepas di portal itu pasti akan ada dilihat Ibu, dilihat dulu oleh quality control-nya. Kecuali bang soal Ibu. Jadi memang bang soal ini masih apa ya? Memang kita sedang Apustekom sedang kilas balik lagi tentang soal-soal Ibu, karena memang masih banyak sekali soal-soal yang sudah terlanjur diklik. Jadi guru banyak coba-coba, terus banyak juga lepas di mana di portalnya itu Ibu. Terima kasih. Ya. Ini dari Pak Tri Agus. Mohon PPT untuk pembelajaran bahasa Indonesia SMA kelas 10 sama 11 dan 12 dilengkapi di rumah belajar dan bisa di-download. Oke. Siap. Jadi untuk ini ya Bu ya, apa namanya? Konten bahasa Indonesia itu ya Bu. Iya, bahasa Indonesia. Iya. Oke, siap. 10, Ibu. 11, 12. Baik, baik Ibu. Jadi untuk itu kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan di situ ya Ibu ya. Jadi memang secara terbitnya rumah belajar juga karena untuk memberikan guru, jadi mungkin apabila ada konten yang dirasa Bapak Ibu masih kurang, jadi kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sangat bisa untuk mengisi konten-kontennya seperti itu juga. Jadi terutama tadi yang juga dalam mata pelajaran bahasa Indonesia juga jika ada kekurangan kami mohon maaf. Jadi Bapak Ibu jika memiliki konten-konten, insya Allah Apustekom dengan senang hati pasti akan menerima konten-konten Bapak Ibu sekalian. Iya, kita tunggu kreativitas Bapak Ibu di rumah belajar. Selalu. Ini dari Pak Anwar, instruktur kita ini. Ini pompong atau kepompong ini Pak Anwar? Pompong sepertinya Bu. Oh pompong ya. Sepertinya pompong ini. Iya. Kepompong. Kalek juga ngerti pompong ya. Nah, bahasa. Ya, pompong ada Bu Umi Tira, tiga pilar VCT IGI, founder VCT dan lain-lain. Ini Pak Rahmat, saya minta pandangan tentang rumah belajar dibandingkan dengan media pembelajaran lain yang. Halo, Pak Rahmat.
Jinjil. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Bu Yuslaili. Halo, Pak. Ini Ibu, siap. Suara saya ini. Oke, dengar-dengar Ibu, dengar. Bu Yuslaili ini tanya, saat saya membuka bank soal, tapi konten gambar soal tidak muncul. Gimana caranya memunculkan gambar dari soal tersebut? Oh, itu kemungkinan ini Bu, apa namanya, pertama jaringan atau mungkin yang tampak itu berupa flash mungkin Bu. Jadi ada butuh apa namanya perangkat Adobe tambahan mungkin Ibu, seperti itu. Iya. Ini mohon maaf jika mungkin ada ketidaknyamanan Ibu ya. Oh, tidak apa-apa, sudah biasa. Iya. Biasa di webcam Pak Rahmat, memaklumi ini. Siap, siap. Lebih bagus ini Pak Rahmat ini. Siap, siap. Terus dari Pak Didin Rosadi ini tanya, mohon izin Pak Rahmat, mohon berbagi tips nih sampai sukses jadi duta rumah belajar. Harap maklum. Bisa saja. Termasuk saya Pak juga Didin. Belum sukses. Oh gitu. Enggak kok Ibu. Jadi apa ya, duta rumah belajar itu bukan satu-satunya indikator seseorang itu bisa berhasil dalam TIK kok Bu. Enggak, cuma seribu mungkin Bu. Nasib. Jadi memang Ibu itu malah lebih hebat dari saya. Oh, merendahkan diri di para Pak. Iya Bu, jadi kemarin itu saya juga jujur aja Bu, untuk masuk ke level 3 itu malah tidak bisa apa-apa saat itu. Saya hanya bisa office dan Excel pun saya juga tengah-tengah. Jadi hanya orang yang berada di dalam rimba. Cuma mungkin saya itu terinspirasi dari apa ya Bu ya, semangat ingin berbagi. Karena memang saya ketika dulu belum bisa apa-apa, ketika bertanya kepada orang yang sudah bisa itu terkadang memperoleh jawaban yang tidak yang diinginkan dari Ibu. Ya, ada lagi orang-orang seperti saya untuk kedepannya mungkin seperti itu Ibu, yang ingin apa ya, yang membuat saya tetap survival di mudah-mudahan berusaha level 4 gitu. Betul Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sudah banyak pertanyaan yang sudah diajukan ke Pak Rahmat. Iya, saya terasa ditawur ini Bu. Dari tadi terasa ditawur, saya babak belur ini Bu. Mohon maaf ya di grup kami sampai babak belur begini. Iya. Iya, terima kasih Pak Rahmat, kami ucapkan itu tadi pemaparan yang cukup panjang, cukup jelas, dan juga animo Bapak Ibu hebat semuanya. Iya betul, ini saya rasakan luar biasa Bu, semangatnya luar biasa sekali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf Bu Erna dan Bapak Ibu hebat yang lain jika pemaparan saya banyak kekurangan, salah kata, mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya mungkin bisa mengakhiri sampai sini, dan jika ada yang ingin ditanyakan monggo bisa langsung ke nomor WA saya ya Bapak Ibu. Insya Allah siap saling sharing informasi. Jadi Ibu Erna, mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih Pak Rahmat sekali lagi. Maaf sudah mengganggu waktu Pak Rahmat untuk malam hari ini. Baik Bapak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, terima kasih atas perhatiannya, dan saya sebagai moderator Erna Andriani mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke host Ibu Fitri Andriani, silakan. Ya Ibu, terima kasih. Halo. Alhamdulillah acara pada malam hari ini dapat kita lalui dengan lancar. Baik Bapak Ibu hebat, saya sebagai host mohon maaf apabila selama berjalan kegiatan ada kesalahan yang kurang berkenan. Dan saya mempunyai pesan ke Pak Rahmat Effendi sedikit. Kota-kota yang pernah didatangi sama Pak Rahmat Effendi tadi ada satu yang
belum disebutkan itu Sidoarjo, di mana saya pernah jadi peserta di pematerinya Bapak. Oh, nggih. Di Sidoarjo ya, Bu ya? Ya, di PGRI, Pak. Oh, gitu. Sama ya. Ibu ya. Sama Pak Tri yang izin. Maaf, izin. Iya. PDB. Ya, siap, siap. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan saat itu turut ini apa namanya? Ikut kegiatan tersebut. Itu saya menjadi terinspirasi seorang Effendi yang muda berprestasi lah pokoknya. Saya sudah tua, Bu. Hanya kencing aja, Bu, yang masih muda. Indah, nanda. Nanti muda. Oke. Saya akhiri kegiatan Vicon VCT 45104 Kabupaten Jawa Timur pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nyun ngapunten Pak Rahmat sudah mengganggu waktunya. Tinggi sama-sama Pak Setio. Saya terima kasih atas kesempatannya Pak Setio. Saya doakan mudah-mudahan sukses selalu dan mudah-mudahan malam ini menjadi virus baik dan jenengan di tukang. Amin. Sami-sami Bapak. Apabila ada kesibukan monggo di baik. Dilanjutkan. Baik, Bapak. Saya mohon izin. Enggak ngusir. Mohon izin lepas ya, Pak Nggih. Terima kasih, Pak. Nyuwun ngapunten saestu. Enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.